Setelah sebelumnya juga Bang Win membahas, mungkin hari ini akan mulai banyak betes-betes dari Governor Kekan dan Rangga Azok. Karena kita kemarin beberapa hari terakhir ini memang tidak ada, karena Haiko Panar Kekan memang masih menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, hari ini sepertinya mulai beraktivitas lagi ya, jangan khawatir. Bagi kalian yang kangen rindu kebersamaan mereka di sinetron BAS, tentunya Bang Mimin akan terus update memberikan kabar-kabar terbarunya ya. Nah, salah satunya ini beredar video-video dua gemoy kita ya, atau dua emboli kita ini, Haiko dan Rangga Azok, yang sepertinya kalau kita melihat mereka sama-sama pakai helm ya. Kalau kita lihat memang Haiko Panarbeken sangat luar biasa ya, untuk tubuh yang sangat sempurna ini terlihat sangat jelas ya. Maka dari itu kita wajib terus mengawal mereka ya, apapun nanti hasil finish terakhirnya ya. Nah, ini juga beredar salah satu BTS-BTS lokasi syuting BHS sih yang beredar, yang dipublikasikan oleh admin-admin kita, khususnya juga admin BHS. Yang tidak kalah menarik ini ada video yang ini nih, keren sekali ya nih Haiko Panarbeken. Sangat keren kalau kita lihat melihat penampilan yang Haiko Panarbeken seperti ini. Ini video lama, video baru. Ini Bang Min baru melihat seperti ini video baru ya. Nah, untuk itu kalau kita membahas Haiko Panarbeken dan Rangga Azok, sepertinya akan mulai banyak cerita BTS keuangan yang akan terus diperlihatkan. Dan Bang Min akan terus update membagikannya kepada kalian yang memang saat ini masih setia mendukung Haiso dan mengawal Haiso. Selain itu, kita juga sedang menunggu single ketiga nih, dikabarkan bulan Februari ini akan keluar ya. Mungkin apakah pertengahan bulan atau akhir atau awal nih ya, kita tunggu saja ya. Maka dari itu kita tetap bersabar dan kompak dan kuatkan tekad kita, bagaimana perjalanan kita yang sangat sudah panjang mendukung mereka sepejak mereka dipertemukan di sinetron Samudra Cinta.